Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak PLT Ketua Umum, Pak Ketua Steering dan seluruh panitia, Pak Kahar sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, dan teman-teman semua yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, khususnya kepada teman-teman media. Alhamdulillah, hari ini saya menuntaskan ikhtiar saya. Kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan saya pernah menyampaikan lafaz saya di beberapa media bahwa insya Allah kalau ada kompetisi yang dibuka di Partai Golkar, maka saya akan ikut menjadi salah satu peserta kompetisi itu. Saya dibesarkan dengan sebuah sistem demokrasi, sistem kompetisi, dan tata kelola organisasi yang baik. Hari ini saya menuntaskan itu dengan mendaftarkan diri lengkap sesuai pasal anggaran rumah tangga pasal 18 tentang syarat-syarat pencalonan calon ketua umum. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa di dalam syarat tersebut, mohon maaf Pak Ketua kalau diluruskan kalau keliru, dinyatakan bahwa calon ketua umum DPP Partai Golkar itu adalah kader yang pernah menjadi pengurus DPP atau sedang menjadi pengurus DPP atau setingkat di bawahnya atau dan minimal 5 tahun atau 1 periode. Berikut juga menyatakan bahwa calon tersebut harus minimal mendapat dukungan 30% dari total suara pemilih, kemudian PDLT, dan juga mengikuti diklat-diklat pada semua pada tingkatan berjenjang sampai dengan DPP. Hari ini saya membawa SK saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Kota Provinsi Papua 2009-2014, dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Igus Marham, dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa KTA saya. Dan saya pikir sebagai bentuk ikhtiar, andaikan pun ada yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Golkar itu biasa-biasa saja, tidak usah untuk diperdebatkan. Dan saya kebetulan masa saya masa kompetisi, tidak pernah jabatan pemberian, tapi selalu jabatan kita kompetisi. Dan kompetisi di Golkar itu sesuatu yang indah karena bertanding untuk bersanding. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.